Halo Sobat Bola, berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia U20 pada Piala AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Tapi sebelum itu, mari kita lihat pembagian grup AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 terlebih dahulu. Dan berikut ini adalah pembagian grup AFC U20 Asian Cup 2023. Pada grup A akan ditempati oleh yang pertama Indonesia, yang kedua adalah Irak, yang ketiga Suriah, dan yang keempat adalah Uzbekistan. Sementara itu pada grup B akan diisi oleh yang pertama Australia, kemudian yang kedua adalah Iran, yang ketiga Qatar, dan yang terakhir adalah Vietnam. Kemudian untuk grup C akan diisi oleh yang pertama Jordania, kemudian yang kedua Korea Selatan, kemudian yang ketiga ada Oman, dan yang terakhir adalah Tajikistan. Sementara itu pada grup D akan diisi oleh yang pertama Cina, yang kedua Jepang, yang ketiga Kirgistan, dan yang terakhir adalah Arab Saudi. Dan berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia U20 pada Piala AFC U20 Asian Cup 2023. Pada hari Rabu 1 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Indonesia melawan Irak di Lokomotif Stadium Tashkent pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI. Kemudian di pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan antara Uzbekistan melawan Suriah di Bunyot Kor Stadium Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI+. Sementara itu pada Sabtu 4 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Suriah melawan Indonesia di Lokomotif Stadium Tashkent pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI. Kemudian pada pertandingan selanjutnya, Irak akan melawan Uzbekistan di Bunyot Kor Stadium Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI+. Kemudian untuk Selasa 7 Maret 2023, Irak akan melawan Suriah di Lokomotif Stadium Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI+. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Uzbekistan akan melawan Indonesia di Stadion Istiqlal Fergana pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan live di RCTI. Demikianlah informasi dari Bola In. Untuk jadwal pertandingan grup-grup yang lain akan admin update video selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.